InsyaAllah. Budi, ada ada anak buah YB mengatakan kalau boleh nak panggil YB ni sebagai YB Muhammad Sabu ke, ataupun dipanggil nama yang mesra dipanggil Mak Sabu ke. Bila dipanggil Mak Sabu, takut akan memberikan apa ni kesan kepada mereka tu. Macam mana boleh panggil dengan YB? You sendiri nak panggil saya apa? Sebenarnya biasa panggil Mak Sabu lah. Abang Mat lah. Tak apalah, saya tak letakkan nama tertentu. Panggillah apa saja yang saya boleh dengar. Okay, the result of GE14 shows that the Amanah unable to beat the pass in the East Coast data. So, what is the party next move? Kita akan buat satu kajian yang menyeluruh dan laporan itu akan diberi kepada kami. Dan selepas itu kita akan buat move lah. Jadi kita sebenarnya parti yang 2.5 tahun tentu bagi saya kejayaan yang dicapai adalah cukup besar daripada lepas. Memanglah nak hadapi PAS di Kelantan Terengganu itu, even Barisan Nasional pun tidak dapat menghadapi mereka dalam masa dahulu. Jadi kita akan dengar laporan dan kita akan bertindak selepas kita dapat kajian yang menyeluruh. Terima kasih. Ada perubahan tak sempat dilakukan sebagai menteri dalam kehidupan parti? Ya, I have to follow the schedule, jadual, every morning kena datang ke pejabat. Tak ada tekanan, happy dengan staff sini, semua. I enjoy, I kerja dalam selalu gelak ketawa, relax, that is my style. I tak jadi dalam keadaan yang gitu, kita tak stres sangatlah. Memanglah kita patut lebih 60 tahun ni, umur besar ni, umur mula bekerja secara berjadual. Tapi kita nak mengaku letih Prime Minister 1983. Oh, kita tak boleh mengaku letih. For the first day masa appointment kan, you said that this is also on your style, saya suka bergaul dengan semua orang. Kalau saya balik on the way, saya berasa nak singgah kedai kopi, I will stop minum dan bergaul dengan orang ramai. Yang ini satu kata healing process bagi saya, bila jumpa orang ramai dengan gitu. Dan kalau tak boleh berjumpa dengan orang ramai, tak boleh bergelak ketawa, itu rasa itu satu burden. Itu yang kita dengan semua lapisan masyarakat. Nah, itu yang kita sonok. Tapi apa imagine YB akan jadi menteri sekali? Padahal sekarang ni lah, nama dia pula. Dia imagine yourself as a minister. Kita tak tahu apa nak jadi besok. Sebab itu dalam Islam kita sebut insya Allah, God willing, kita tak tahu. Saya pun tidak tahu satu hari nak berkawan dengan Tun Mahathir dan jadi sahabat kanannya. Itu juga dulu kita berkawan dengan Anwar Ibrahim begitu rapat sampai sekarang. Jadi benda seperti ini, kita tidak tahu apa nak jadi besok. Tapi kita merancang. Okey, last aku. Kita lihat Tun adalah tulang belakang pada Pakatan Harapan yang menggerakkan pada dengan keadaan hari ini pun bekerja terlalu kuat hingga ada Tun Aswar sendiri bimbang dengan kesihatan Tun. Bagaimana persediaan Menteri Pakatan Harapan untuk menggalas tanggungjawab Tun ataupun perancangan segala perancangan Tun pada masa depan? We are ready. Kita sentiasa bersiap sedia. Dan kita tahu gandingan Tun dan pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim maintain, dan kita yakin kita dapat menggalas tanggungjawab kalau berlaku apa-apa. Tapi Tun sehat sekarang ni, alhamdulillah. Jadi last question, sekiranya pembangkang sekarang dia akan mengikut apa yang telah YB dan rakan-rakan buat dahulu, macam buat perhimpunan aman macam tu, adakah membenarkan perhimpunan aman yang kita mengikut akta dan undang-undang yang sedia ada? Wah, kerjaan kena cakap gitu kan. Okey. Baik, terima kasih. Kami nampak YB kena masak dekat social media apa semua kan. Jadi resepi kegemaran YB apa dia? Ada.
Saya masak benda-benda satu dua aja. Cuma media yang lapor yang lebih-lebih. Bolehlah masak satu dua perkara. Perkara tu apa yang favorite food yang saya masak? Yang paling paling pandai masak? Yang master chef YB. Saya nasi daging ala saya. Resipi saya sendiri. Kemudian kari. Kari kambing ataupun kari ikan. Nama-nama gitu eh. Ha? Bila nak masak untuk media tu? InsyaAllah akan ada satu hari. Tapi janganlah ramai sangat mari. Takat 20 orang ke boleh lah. What is your hobby? Your hobby? Your hobby is cooking? Hobby? Saya tidak main golf. Tapi saya suka menjala ikan. Dan memasak ikan yang saya jala itu dan sebagiannya buat kasam untuk beri kepada kawan-kawan. So agaknya bila dia jadi menteri ni ada kesempatan ke nak menjalankan? Tak tahu, saya nak tengok jadual ni terlalu ketat, rasa susah sikit lah. Tapi kalau ada peluang saya akan cuba teruskan redah saya itu. YB, apakah kekuatan YB? Your strength? Kekuatan hang tuah terletak pada huruf ta. Kekuatan saya letak pada Mak Sabu. Okey ya. Baik, terima kasih. Terima kasih semua.